Mantep, pedes pol. Dan ini es, es campur. Nah, ini berapa mine? 2000. Minya 2000. Nah, wow. 2000 loh teman-teman. Komplit sama komplit. Telur, nggak lupa sambalnya. Capek. Oh, dia capek. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onanku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onanku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Dan pagi ini agak siang ya Mbak Uti. Mau jalan-jalan sama Mbak Uti kemana? Ikutin terus kegiatannya Mama Ci hari ini. Berangkat ayo. Let's go berangkat. Keburu siang. Jalan-jalan sama Mbak Uti ki wis tase wis banyak ini. Hah, sembarang. Ijek meneh, aku meneh nang pasar. Ya. Oke. Kira. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Pinten. Telur. Setunggal kali hem. Oh. Oke. Iki Mbak Uti, njaluk apa Mbak Uti? Lipen. Njaluk benges ya. Mbak, heeh. Njaluke sing murah. Penawet nom. Apa meneh Mbak Uti wedake wis ana ya wedake. Sudah. Wes iku tok ae murah meriah ya. Berapa tadi? 17.000. Sing murah meriah. Oke, dibayar. Ruame. Hari Sabtu padahal Mbak Uti. Ruame. Paing. Oh iya, Sabtu paing jadi rame. Kalung kucing. Kelopone iki Mbak Uti. Oh, masih dua. Pak Dol Mbak Uti. Pak Dul. Dua. Andok dulu. Mbak Uti. Coba anakku lho. Kali nggih, Pak. Pentol kali. Goreng kula. Iki rai ta, Pak. Wingi. Ku makan anakku niku. Ala Mbak Uti kan. Mbak Uti campur apa mbek goreng? Oh, pentol kali goreng mawon, Pak. Mantap. Makan siang. Iki mbok yo saos. Kecap dan sambal. Murah meriah. Di pinggir pasar. Nah, ini langganan nih Mbak Uti ya, sukanya di sini murah meriah ya Mbak Uti. Ya. Langganan nih Mbak Uti, nyari Pak Dul. Oke, mari makan. Mantul ini baksonya. Baksonya Pak Dul. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Uti sudah keluar di pasar jualan. Ini juga ada jualan sandal. Lihat parkirannya. Penuh ya jalannya karena ini Sabtu Pai, pasaran. Mantep, pedes pol. Dan ini es, es campur. Isinya ada roti, ada tape, dan ada daun petai. Oke, mari makan. Ini Mbak Uti sudah habis lagi. Mbak Uti sudah kenyang. Oke.
iki beli gurit, beli jajanan pasar apa iku jenenge? Sate telo, sate telo. Iku iku asine ongol-ongol tapi disunduki. Satenya Mama Ci. Iya. Kayak sate Mama Ci, lihat kasih tahu tante. Enak tante. Bismillah. Aduh, oh, kebesaran. Enak apa ora? Kasih tahu tante sana deh. Enak. Uangnya sih dikasih Mama Ci tadi no dibuat beli. Mana? Sama tadi dikasih Mama Ci mana? Heeh, dikasih Mama Ci dibuat beli jajan, ya. Adek kulit pagi-pagi dapat rezeki dari Mama Ci. Sedikit. Ditangoni buat beli jajan nih lo. Uang emang taruh mana? Taruh. Oh, taruh sini. Gak ada. Nek belakang mana lepas tak ambil nenanya. Di habis nih. Nih, siapa itu, Mbak? Putri. Putri. Nih. Mie pedes, Mbak. Lagi mie, Dek. Mie mau? Pedes mie. Ayo nyanti. Kakak lo kakak, temennya kakak. Oh, temennya kakak. Kakak sih tak ambil nih uang. Bukan Mama Ci jajanannya sih Mbak. Jajanan pasar. Iki rujak apa Mbak Uti? Rujak uyub. Rujak uyub ini metu pakai le biasanya. Enten pakai le nek lombok e utuh. Nah sekolah ya metu wae sini kan lek aku ijer kan anu to. Cuma biyen aku ijer. Oh. Enjep Mbak Uti enjep. Mbak Guret ongol-ongol. Telo Mbak Uti. Nyaman. Nyaman. Iya. Nyaman. Kasih bayar. Mele lagi, mele apa enggak? Apa Mbak Uti? Rujak uyuh. Bangga. Ence, Mbak, ganti aja. Senu kok nih Mbak Binti. Enggak aku. Podo. Ini gendang dong. Okay. Munyer ae duwite. Podho ae seduluran iki kayak gini. Enggak aku mbayane soalnya aku enggak suka ya. Jadi mbayangne no. Enggak kecut-kecut. Enek lomboke utuh iki lho, enek enek lomboke utuh dadi kecut-kecut manis. Papa pernah makan? Ya, pernah. Jenenge apa? Rujak uyuh. Rujak uyuh. Rujak uyuh. Minya ini berapa mine? Mine 2000. Minya 2000. Nah. Wow. 2000 loh teman-teman. Komplit sama komplit. Telur, enggak lupa sambalnya. Cabe. Heeh, oh, deh cabe. Timun. Timun. Telur ayam Mbak Uti. Dicoba 2000 Mbak Uti. Kredit 2000 rasane piye Mbak Uti? Nyaman. Nyaman, enak. Nyaman nunggu. Nyaman nungguan. Yo, adik malah minta timun. Panggah ibu e sih, Maem. Panggah ibu. Tambah lemu. Tambah lemu. Bismillah. Nek pasari, nek pasari penake kayak gini loh, gak usah masakno selalu banyak yang datang, penjualnya datang dewe-dewe karek nari duwite. Boleh. Mau mie, adik. Enak. Coba-coba, bismillah. Apa macam? Lomba apa? Enggak lupa. Enak ya, minyak. Angin mas kenyang aku. Mas kenyang? Enak lagi? Nah, 2000 yo. Kayak ampet-ampet. Kayak ampet-ampet. Iya. Mbak E mumpung lagi dagangannya biar habis ya. Iya. Enak Mbak Uti ya? Enak warak Mbak Uti pelempokan iki mang to senengane Mbak Uti to anduk Pak Dul. Ngapeli Pak Dul? Iya, soalnya kemarin wis cari Pak Dul belum ya. Oh, makane iki tadi. Iki mang ngapeli Pak Dul lagi baksonya maksudnya enak. Baksonya. Baksonya Pak Dul. Masih libur, masih ada acara. Enggak, ini tadi wis jualan. Lah iya sih kemarin masih. Anu, mudik katane. Mudik. Ayo Mbak Uti, enak lho Mbak Uti. Tau, gue lihat panggang Mbak Binti sih ngetek nih, ayo-ayo. Joinan ya Mbak Uti. Oh, enak oh. Aku sudah sudah jalanan di sana. Nah, ini rusuh-rusuh Pak Iwa ini. Pak Dang Bari. Bari ini habis, Bu. Bari ini susah cariannya. Jangan lupa suka ya. Apa? Bisa apa? Ya, masih Bari. Tidak, Dek. Kipiran. Kipiran.
ada di belakang bu. Si kaya aku lomba tapi cuma sing masuk. Piye? Minta uang lagi. Ada di sini ya, Mas. Makasih. Kayak beli apa? Beli apa? Beli apa? Halo Pak Opa, beli apa? Oke. Ah, bingung. Diambil. Jeremu ambil iki lalah. Beli kerupuk setiap hari gurit beli kerupuk. Tadi pagi lo kerupukmu masih. Wangi. Oh. Di bawah. Tangan bagus. Gimana? Bilang apa sama Pak Opa? Bilang apa? Bilang apa? Enggak dengar aku, he? Apa? Makasih. Bagi. Hei. No. Utelera bolong berarti no. No wis mami cek aku ya. Arek kemarin. Aku arek kan bangga kon maem ae Mbak Uti. Enak. Rong 2000 lho. 2000 segini banyake. Nyel apa jenenge? Ge ganjel wis warek ya. Iki cuman lombok ceplos-ceplos. Mbak Uti ki ana ae. Ceplos-ceplos Mbak Uti tadi minta lipstik Bi Mbak Bin. Apa? Minta lipstik. Mata ya Mbak Uti ya. Iya, Mbak Bintin jualin ada pembeli. Ya, disambi lagi makan 2000 di Somba Sambi ya. Alhamdulillah pembelinya tetap ada. Bergantian yang beli alhamdulillah sudah berlangganan semua ini gurit. Mas gurit aku minta. No. Oh, enggak tak kasih uang lagi loh kok ya. Ya. Oke, sudah sampai rumah ya. Tadi cuma sebentar sama Mbak Uti, sama mampir ke rumahnya Mbak Binti sebentar. Dan ini beli apa? Ini tadi cuma jalan-jalan. Katanya Mbak Uti kalau di rumah itu jenuh ya. Jadi ke pasar. Minta apa Mbak Uti ini? Ada beras kencur. Ini tadi berapa ya Mbak Uti? 4.000 ini beras kencur. Ini nanti taruh apa namanya? Kulkas. Terus ini tadi tahu 6.000, satunya 2.000. Nanti katanya mau sambal kecap. Terus ada cambai ini tadi, cambai 1.000. Terus ini 1.000, ini tadi 2.000. Buat ini ya. Digoreng terus disambal kecap ya Mbak Uti. Beli tadi beli pentol 3.000 belum kemakan, tadi beli bakso. Terus ada aja. Ini beli gereh. Ini tadi ambil seadanya aja. Ini tadi 9.000. Ini Mbak Uti suka, aku suka, kucing juga suka. Kucing suka ini di sama nasi. Kalau Mbak Uti juga suka, pokoknya dicuci bersih terus digoreng kasih tepung sedikit ya Mbak Uti. Terus ini tadi pindang. Kalau pindang itu kesukaannya Pak Takim. Pak Takim itu kalau gereh enggak begitu suka. Nah ini dapat pindang kecil-kecil dikutumplak gini kok. Nah pindang ini si berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 segini tapi 3 ini tadi 10.000. murah gurih. Ini nanti juga dikasih tepung sedikit, habis dicuci dikasih tepung digoreng. Terus sayurnya tadi sayur terong pedes pol mantul. Dan ini tadi Mbak Uti minta lipstik. Oke, sudah. Pokoknya Febia ke pasar mesti dapat sesuatu. Jalan-jalan sama Mbak Uti katanya kalau di rumah itu jenuh. Dan ini tadi anak-anak main karena libur, ada gurunya, ada jalan sehat atau apa libur. Tapi kakak kerja kelompok, ada tugas dari sekolah. Oke, sampai sini dulu video Mama Ci hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Mama Ci dan Mbak Uti jalan-jalan di pasar. Ngapain aja. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semua saudara onlineku sudah mendukung channelnya Mama Ci setiap harinya. Dan saya lihat Mbak Uti.
Aku mau coba lipstiknya Mbak Uti. Jadi kalau di sini tuh Mbak Uti suka pengen apa-apa, aku pengen ke pasar, oke tak antar. Ini Mbak Uti ini coba. Biasanya aku warna-warna. Bismillah. Ya lumayan. Nah ini Mbak Uti tadi minta belikan lipstick. Bedaknya kapan-kapan. Bedaknya minta kayak punyaku foundation. Oke, dan terima kasih. Salam sayang dari keluarga Mama Cici Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dan jangan lupa video selanjutnya dari Mama Cici ngapain aja. Dadah.